Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama ikut menjadi saksi salah satu qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala dibuktikan buat kita seluruh makhluknya bahwa bertepatan dengan tanggal 22 tepatnya bulan 2 di tahun 2022 Allah telah menentukan takdirnya untuk hambanya bernama Robi Baskarajaya dan Ananda Sri Wahyuniati untuk mereka menjadi merajut ikrar dan sebuah ikatan yang kuat untuk membangun bahtera rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya saudara Robi Baskarajaya bin Iketut Jaya Sewita, aku nikahkan kau dengan seorang yang bernama Sri Wahyuniati binti Suroyo yang perwaliannya diwakilkan kepada saya dengan mas kawin yaitu berupa emas sebanyak 15 gram beserta seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Sri Wahyuniati binti Suroyo dengan mas kawin tersebut tunai karena Allah. Secuil pengertian panggih atau temu manten. Ketemune manten ing lawang lebune. Iku nduweni tujuan supaya pasangan itu iso nglewati kehidupan rumah tangga supaya iso bahagia lan diiringi restu wong tua. Biasane acara iki dilaksanakan ing omah pengantin wedok. Jadi acara temu manten ini diartikan bahwa mempertemukan dua insan yang berbeda kemudian mendapatkan cinta dan rasa kasih sayang. Give me your strength and show me your weakness. We're in this together now. We're in this together now. Give me your love and tell me your secrets. 'Cause we're in this together now. Yeah, we're in this together now. I'll keep you safe, I'll give you my everything. Even if we're falling down, even if we're falling down. All of me is yours, every part of me. 'Cause we're in this together now, you and me together now. What's the point of stop fighting, tell me now, and I'll stop breathing.